Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam Garpu Sendok. Teman-teman, gimana kabar hari ini? Maaf, gue baru upload video lagi nih sore-sore nih. Dan gue mau menjawab kegelisahan teman-teman yang masih belum bisa narik kayak gue. Sampai nih hari tanggal 23 ini gue emang masih belum bisa narik, sama seperti halnya kayak teman-teman. Dan kenapa sih akun kita masih di suspend atau masih ditahan kayak gitu? Nah, ini tadi gue hari ini ketemu beberapa petugas dari ShopeeFood dan dari pihak ShopeeFood lah. Pokoknya itu gue tanyain, itu kenapa sih sebenarnya kita udah ngambil atribut, semua kelengkapan udah kita upload, SKCK blablabla, tapi masih belum bisa narik. Nah, jawabannya adalah karena tanggal 22 ini sampai tanggal 1 Maret, sampai sebelum 1 Maret, hari ini berapa, 30 atau 31 ya? Pokoknya sampai sebelum 1 Maret itu masih masa uji coba transisi. Jadinya ini kan emang aplikasi baru ya, takutnya karena misalnya apa namanya, kalau dinyalain serentak ada kesalahan, error, fatality, nanti saldo nggak masuk segala macam, itu bisa berabe kalau misalnya langsung dinyalain serentak. Nah, ini makanya dari tanggal 22 sampai nanti sebelum 1 Maret itu diuji coba dulu. Nah, kenapa sih beberapa kok ada yang driver udah bisa, udah ada yang belum? Nah, emang ini uji cobanya masih di daerah-daerah tertentu gitu. Jadinya yang gue takutin ini masih sebentar ini di Jakarta Pusat ya. Bagi driver atau yang terdaftar di Jakarta Pusat itu sudah bisa diaktifkan. Dan di situ ada beberapa merchant juga yang udah aktif gitu ShopeeFood-nya. Nah, beberapa teman-teman juga kan udah dapat undangan yang aktif kan. Nah, itu dia, merchant juga bisa memesan melalui aplikasi ShopeeFood. Nah, dan kemarin juga masih aplikasi ShopeeFood fitur ShopeeFood yang di punya customer itu masih hilang, kadang-kadang masih down, masih up, ada lagi ya. Itu masih masa uji coba. Abang-abang sekalian, santai aja dulu sambil kita nerusin aktivitas kita. Yang mau narik hijau silakan, yang narik hijau dulu aktivitas, nanti kita tunggu sampai 1 Maret kayak gitu. Oke, jadinya dari pihak ShopeeFood ini masih uji coba di area-area tertentu aja gitu. Dan ini masih melihat nih antara banyaknya customer yang memesan, merchant dan driver. Nah, ini lagi ditimbang-timbang nih keseimbangannya kayak gitu, banyaknya pemesan ordernya. Dan yang penting sih info yang gua dapet tuh masih ini lagi develop plus soal aplikasi ya, jadi masih terkendala apa, withdraw kah atau saldonya kah kayak gitu. Nah, itu masih terus dikembangkan oleh pihak ShopeeFood kayak gitu. Dan jadinya yang harus teman-teman pasti ini gua mau cerita sedikit yang soal saldo ya. Kalau misalnya ada yang keterangan Anda perlu membayar ke pihak resto, nah itu coba dikonfirmasi lagi, takutnya nanti customer udah bayar pakai ShopeePay, tapi di aplikasinya itu masih tertera Anda diperlukan pembayaran tunai ke pihak resto. Nah, dipastiin lagi ke customer dan ke pihak restonya, supaya kita nggak ngeluarin duit pada supaya kita nggak ngeluarin duit padahal customernya itu sama pihak restonya itu udah bayar pakai ShopeePay kayak gitu. Nah, pokoknya bagi yang belum dapat undangan, kalem aja dulu, kalem. Nah, karena gue juga belum dapat undangan. Dan sebenarnya gue mau ngasih tahu, kemarin tuh gue di WhatsApp juga sih sama ShopeeFood Indonesia, cuman WhatsApp-nya bukan undangan aktif. Entar gue kasih dong, bentar, gue contek dulu. Nah, message-nya kayak gini. Hai, terima kasih atas antusiasme Anda dengan layanan ShopeeFood. Saat ini kami sudah mulai mengaktifkan akun mitra pengemudi di area tertentu secara bertahap. Kami mengerti Anda sangat bersemangat untuk segera beraktivitas, untuk segera narik nih kan dengan ShopeeFood. Karena itu kami harap agar Anda bersedia menunggu selagi kami sedang mempersiapkan akun Anda gitu. Jangan khawatir, jika dokumen pendaftaran Anda sudah lengkap dan Anda telah mengambil atribut, akun Anda pasti akan kami aktifkan. Nantikan informasinya langsung dari kami ya. Terima kasih. Sampai di WhatsApp kayak gitu coba. Jadinya emang beberapa drivernya antusiasnya sangat tinggi. Ada kasus lagi, drivernya udah aktif tapi komplainnya gini, teriaknya kok gue belum dapat orderan, anyep nih. Ya emang bang, sabar bang, ini launchingnya serentak tanggal 1 bang, tanggal 1 Maret, insya Allah nanti merchant pada aktif semua. Ini masih masa transisi, masih uji coba, dan
mungkin 2 hari ke depan atau 1 hari ke depan itu yang aktif Jakarta Selatan. Nah, yang gue dapat info bocoran sih gitu, jadinya bertahap. Jakarta Pusat dulu nih, nanti 2 hari, 3 hari baru Jakarta Selatan, nanti Jakarta Selatan baru ke Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur, kayak gitu. Jadinya bertahap, ingat ya, bertahap. Dan karena ini masih masa uji coba, masa transisi, masa evaluasi, dan masa development aplikasi. Oke, sabar teman-teman, tunggu update dari gua juga sampai hari Selasa ini belum narik, tunggu update dari gua, dan gua akan update terus tentang informasi-informasi tentang Shopee Put ini. Dan jangan lupa subscribe, hahaha, subscribe ini kalau misalnya channel ini membantu, tekan tombol jempol. Kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa, yang penting gua niat gua bisa menginfokan informasi teman-teman dalam masa pandemi ini agar selalu semangat, selalu sehat selalu, dan jaga kesehatan. Salam Garpu Sendok, dan salam Satu Aspal.